Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Ibtu Muhammad Atmal Fauzi di lokasi Tumbilo Tohe, di mana yang dikenal dengan malam pasang lampu. Tumbilo Tohe mengandung dua makna yang besar. Tohe adalah lampu, tumbi adalah menyalakan lampu. Di sini adalah budaya Gorontalo yang sungguh luar biasa, di mana mengajarkan kepada generasi kita sejak turun temurun, menjadikan momentum bagaimana kita menghargai, melestarikan budaya ini. Sehingga di sini kita melihat betapa indahnya pernak-pernik warna yang berbeda-beda ragam warnanya. Betapa indah ketika perbedaan itu hadir di tengah-tengah kita, yang kita untuk saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Konteks Tumbilo Tohe ini saya ambil secara mujmal, secara global. Begitu indah ketika hadirnya perbedaan. Di sini kita lihat ada lampu yang berwarna kuning, kemudian ada lampu yang berwarna biru, ada juga yang dari lampu yang terdiri dari pada sumbu, kemudian ada minyak tanahnya, berbagai macam panorama keindahan. Ketika perbedaan itu disatukan, maka terasa indah sekali. Namun ketika perbedaan itu dipisahkan, maka tentu tampak keindahan belum terasa. Disinilah makna ketika kita hadir, bagaimana kita hadir di tengah berbagai macam perbedaan. Untuk mari kita saling harga menghargai di dalam bingkai kebinekaan. Di sini kita hadir menyaksikan keindahan Tumbilo Tohe ini, sehingga banyak orang-orang yang luar yang ingin datang ke Gorontalo untuk menyaksikan betapa keindahan budaya Gorontalo dengan hadirnya Tumbilo Tohe, di mana di sini mengajarkan kita untuk bagaimana kita menghargai, melestarikan budaya. Untuk momentum kita pada bulan suci Ramadan ini, untuk bagaimana kita membersihkan diri kita untuk persiapan kita menggapai hari yang fitri nantinya. Itu saja apa yang dapat kami sampaikan. Salam santun selalu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.